Kota dan juga Jalan Protokol. Menurut Kapolda Riau, Dirjen Agung Septia Imam SD, ada 4 unit drone yang akan diterbangkan di seputaran Kota Pekanbaru. Teknologi ini dapat mengukur suhu tubuh manusia dari ketinggian 5 meter. Warga yang terpantau memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius diminta untuk pemeriksaan kesehatannya agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Drone juga mampu menginformasikan cara pencegahan corona melalui pengeras suara yang dipasang di peralatan ini. Sebelumnya, satu orang warga Riau sudah di